أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم كنم كياري فربه سكريا سكريا كل كلي كربو كتل كلتي كلتي مروهسي جواب بروكه بروكه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadha majma'il karim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita semua, yang telah menciptakan kita semua, yang telah menciptakan segala-galanya di atas bumi ini, dari yang kecil hingga yang besar, dari yang pendek hingga yang tinggi, dari yang kurus hingga yang enggak kurus, semuanya Allah menciptakan tanpa susah payah. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa duduk bersama di majelis yang semoga Allah muliakan ini. Salawat serta salam selalu semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah sampai titik darah penghabisan. Langsung saja, saya tidak mau berlama-lama ya, karena ini hari Minggu. Jadi saya tidak mau mengambil waktu santai kalian setelah berpayah-payah menjalani KBM yang sangat melimpah di hari-hari sebelumnya. Ya. Maksain. Langsung saja. Sebenarnya saya nggak tahu yang mau kultum apa. Makanya jadi saya bahas ajalah tentang nggak tahu. Kita sebagai manusia itu banyak nggak tahunya daripada tahunya ya. Dalam Al-Quran pun banyak dikatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kita tuh serba nggak tahu pokoknya. Jadi buat orang yang misalkan sok pinter, merasa ilmunya udah tinggi, ya itu tuh apa namanya belum ada apa-apanya gitu di mata Allah. Karena kan dalam Quran pun ada ya fauqadhi ilmin alim, di atas orang berilmu ada yang berilmu lagi gitu. Di atas langit ada langit, di atas bumi ada maqdis. Ya jadi kita tuh serba nggak tahu gitu. Kenapa manusia diciptakan oleh Allah di bumi ini? Karena salah satu tugas kita di bumi ini tuh untuk berpikir gitu. Allah menciptakan akal kita untuk berpikir. Ya setidaknya kan apa namanya kita tuh bisa bertafakur lah sejenak gitu. Dunia ini dibentuk, dunia ini diciptakan tuh untuk apa? Kita diciptakan untuk apa gitu? Jangan cuma lihat enaknya aja, tapi lihat juga prosesnya. Karena banyak di Al-Quran juga dijelaskan, ya manusia itu diciptakan lemah, manusia itu diciptakan apa namanya? Ya pokoknya banyakkah kekurangan manusia itu di Al-Quran. Jadi kita tuh pokoknya banyak enggak tahunya. Contohlah, di sini siapa yang tahu film SpongeBob? Ah, nggak tahu, masa nggak tahu. Nih, kita kan tahu nih semua film SpongeBob. Dari taunya kita aja masih ada nggak taunya gitu. Sekarang saya tanya, ibunya Paul siapa?
Kan bapaknya kan tuan krep kepiting, masa anaknya paus, ibunya siapa? Kan kita nggak tahu kan gitu. Dari yang kita tahu tuh ternyata tuh ada hal yang kita belum ketahui juga gitu. Belum ada gitu cerita tentang perut anak pungut ya. Kalau emang perut anak pungut, buktinya waktu ulang tahun itu lihat hadiahnya sampai menggunung kan. Sampai dihadiahi apa namanya? Boys Lukrai. Iya kan? Berarti bukan anak pungut, anak kandung karena disayang gitu. Nih, siapa yang tahu film Chuck Zone? Tahu kan? Nah, dari situ juga kalian tuh ada nggak taunya gitu. Saya tanya ya. Snap makhluk apa? Hewan kah, manusia kah? Tahu Snap yang biru putih? Nah, itu hewan kah, manusia kah? Enggak tahu kan? Ya itu. Dari taunya kita aja, kita tuh masih ada enggak taunya dari hal yang kita tahu tuh gitu. Nah, sekarang tugas kita hidup di dunia untuk apa? Kan emang Allah cipta apa namanya? Dalam Al-Qur'an juga kan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kan ya maksudnya enggak mungkin kan kita beribadah terus tapi kita enggak ada hubungan sama manusia gitu. Ya kita enggak tahu lah, segala-gala enggak tahu karena takdir Allah mah kan enggak ada yang tahu. Di dalam hadis Arba'in nomor 4 di situ dikatakan biar apa namanya? Wa yu'maru bi arba'i kalimat bikat bi rizqi wa ajali wa amali. Nah, itu kan kita hal-hal itu tuh enggak tahu gitu. Enggak tahu rezeki kita gimana, ajal kita gimana, kita bahagia atau enggak. Kita sebagai penghafal Al-Qur'an kan juga belum tentu bahagia gitu. Karena dalam hadis At-Tibyan juga dikatakan Al-Qur'an itu bisa memuliakan, bisa menghinakan. Apakah kita termasuk yang dimuliakan ataukah yang dihinakan gitu. Kan kita enggak tahu. Ya jodoh kita ajalah. Enggak tahu kan gitu. Meskipun kita berdoa nih, ya Allah, semoga dia menjadi jodohku. Kalau emang dia nggak jadi, ya temennya juga nggak apa-apa lah. Ya kan? Ya kan, meskipun kita berdoa juga belum pasti dia kan menjadi milikku gitu. Milik kita gitu kan. Kita mah hanya bisa beribadah, hanya bisa meminta, hanya bisa bersujud kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Kita mah apa daya lah. Karena ya itu kita mah banyak nggak taunya gitu. Ya kita aja setelah dari Magdis nih, contoh kayak Kang Icang misalkan mau selesai nih dari Magdis kan nanti tanggal 3 Juli semoga husnul khotimah ya. Ya kan nggak tahu gitu, selesai dari sini itu mau kemana kan. Maksudnya meskipun udah diniatin dari sini mau ngajar misalkan, ya nggak tahu kan itu apakah benar jadi ngajar ataukah benar ataukah ternyata kerja kan gitu atau langsung nikah kan nggak tahu. Ya itu kembali lagi kita tuh serba nggak tahu, pokoknya nggak tahu apa-apalah. Kita mah cuma manusia biasa. Maka dari itu di Al-Quran banyak dikatakan la'alakum ta'akilun. Jadi biar kita tuh mikir lah gitu, ngotak ya, punya otak tuh dipakai gitu. Jangan kayak Ferdian Paleka. Enggak, maksudnya kan ketika itu mungkin dia hilaf. Jadi ya mungkin gak mikir kali kan. Ya mungkin begitu saja ya. Seperti yang saya katakan di awal, saya nggak akan lama-lama di sini. Ya, semoga bermanfaat dan cukup menghibur pagi kalian di hari Minggu yang indah ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.